Oke, hey, halo Nissan Lovers, selamat datang di channel yang membahas seputar mobil Nissan. Dengan saya Parnamian Johannes, Kepala Cabang Dealer Nissan TBC Matupang, Jakarta Selatan. Jika Anda saat ini sedang mencari review seputar mobil Nissan, nggak ada salahnya silakan Anda hubungi saya sekarang di nomor yang ada di bawah ini. Nanti saya akan bantu dan menjawab setiap pertanyaan Anda. Nissan Lovers, di konten kali ini saya mau mengajak Anda untuk serah terima satu unit Nissan Magna tipe premium CVT Turbo kepada salah seorang customer kita yang memang memutuskan membeli mobil ini setelah mempertimbangkan banyak sekali kompetisi atau kompetitor yang menarik dan akhirnya beliau memutuskan beli Nissan Magna ini. Nanti kita akan serah terima dan kita akan tanya kepada beliau, beliau bernama Ibu Liz, seperti apa sih pengalamannya dan kenapa memilih Nissan Magna sebagai mobil keluarga. Nah, jadi jika Anda ingin tahu lebih jauh seputar testimoni customer, silakan tonton video ini sampai habis. Dan jika Anda ingin tahu brand ini seperti apa ke depannya, nggak ada salahnya subscribe channel ini, nyalakan belnya supaya Anda dapat notifikasi dari saya. Masa lama-lama, kita sekarang menuju rumah Ibu Liz untuk serah terima Nissan Magna Premium City Turbo ini. Ya, ikuti saya. Adalah warna merah. Nah, sedikit cerita kenapa beliau pesan Nissan Magna juga tempo hari setelah test drive, karena salah satunya warna merahnya sangat menarik. Jadi itu yang membuat beliau juga suka sama mobil ini, karena ternyata mobilnya beliau sebelumnya adalah Nissan March warna merah juga. Ya, beliau sudah pakai kurang lebih 7 tahun dan kemarin akhirnya kita bantu untuk jualkan, trade-in ya, karena budgetnya juga sebagian dari situ, jadi kita bantu trade-in kan, kita carikan harga terbaik. Jadi kalau Anda saat ini berencana beli mobil Nissan dan mobil lama Anda harus Anda jual dulu, nanti kita bisa bantu untuk carikan pembeli dengan harga terbaik. Jadi Anda nggak perlu repot, nggak perlu buang-buang waktu untuk cari-cari pembeli, kita yang bantu carikan. Nah, Bu Lisna akhirnya pesan Nissan Magna salah satunya karena warnanya tersebut. Tapi nanti bisa kita dengarkan ya alasan beliau yang lain kenapa memilih Nissan Magna dari banyaknya mobil yang sejenis menawarkan harga dan juga promo yang mungkin membuat sebagian besar orang juga tertarik, tapi kenapa beliau pesannya Nissan Magna, nanti kita dengarkan juga. Oke, kita lanjut aja, kita menuju rumah Ibu Liz tadi. Kita sudah tiba di rumah Ibu Liz lebih cepat dari waktu yang ditentukan beberapa menit. Oke, ini mobilnya sudah sampai juga. Oke, kita akan parkir dahulu. Oke. Here we go. Kita akan panggil Bu Liz nanya ya. Oke, Nissan Lovers, sekarang kita sudah tiba dan ini sudah ada Bu Liz. Halo Bu Liz, apa kabar? Halo, sehat Ibu. Ibu, terima kasih waktunya. Kita sudah tiba dan ini mobil Ibu nih. Pasan? Oke, Nissan Lovers, sekarang kita sudah bersama Bu Liz. Bu Liz, ini mobilnya. Kita masukkan dulu aja ya. Iya, Pak. Nanti kalau boleh nih Bu Liz, Nissan Lovers ini pengen tahu alasannya. Jadi kita serah terima dulu mobilnya. Oke. Habis itu nanti kita tanya lagi ke pihak punya alasan Ibu kenapa beli mobil ini. Okay. Jadi Nissan Lovers tunggu bentar lagi ya. Kita masukkan dulu. Ini peluk dulu, pertama datang. Namanya udah ada belum? Namanya lagi dipikirin. Ah, lagi dipikirin. Karena kan merah, jadi pasti dengan merah. Oke, siap. Pasan kita masukin dulu, atau Ibu mau dimasukin dulu aja lah ya? Oke, kita masukin dulu. Oke, kita akan masukkan dulu mobilnya. Terus. Magnet.
Oh iya ya, SSM ya Pak ya. Oke, Nissan Lovers. Sekarang kita akan serah terima. Di sini juga ada Mbak Eva. Apa kabar Mbak Eva? Baik. Baik ya. Pagi ini kita akan serah terima. Mbak Eva juga akan bantu proses serah terima semuanya. Oke, kita akan serah terima dulu ya. Yang kedua nih. Oh, masih ada lagi. Masih ada kedua. Yang kedua
Kenapa belinya di Nissan Titan? Pak, boleh cerita sedikit? Oh, kenapa belinya di Nissan Titan? Satu lagi, again, karena saya rumahnya daerah Jadi sering kami lewatin. Ya, jadi udah langsung, karena saya adalah Nissan lovers, ya saya langsung ke situ untuk ketika mau mengganti. Dan juga sebenarnya Pak, saya juga cek di Google, ya. Kemudian kita udah langsung harus search information dulu sebelum dan belum saya ngecek si naik merah ini sih udah lihat ada beberapa ada apa aja. Jadi udah cari referensi. Sudah. Sudah dekat kan? Ya. Lalu gimana proses pembeliannya dari awal sudah? Topan semua puas ya? Alhamdulillah puas. Ya, recommended banget. Ya, Nissan Lover itu saja mungkin sharing dari Ibu Liz karena sudah banyak lagi tempatnya. Cuman mungkin Anda sekarang udah nggak sabaran untuk langsung pengen tanya. Silakan kalau Anda ingin tanya langsung produk Nissan Magnat ini apa promonya, nanti bisa hubungin saya dan Mbak Eva. Nomornya ada di bawah sini. Silakan tinggal klik aja nanti di WhatsApp kita. Bu Liz, ini aja. Mudah-mudahan mau nambah sebagian Nissan Magnat ini dan ya, kita lama itu aja. Juga. Ya, Ibu, terima kasih. Itu saja yang mau saya sampaikan di konten kali ini. Terima kasih dan nonton dan pesan saya seperti biasa. Cuma satu. Ingat Magnat, ingat kulit, ingat. Terima kasih dan nonton.